Vino Al Prayati, Pintuti Lestari, umur 3 tahun, alamat Kalibaros. Yang kedua, Belvaina binti Sarinten, umur 4 tahun, alamat Desa Bandelan. Yang ketiga, Chandra Wira binti Derajat, umur 4 tahun, alamat Bandelan. Yang keempat, Denik Dahlilah Zahiroh binti Erwin Ristianti, umur 4 tahun, alamat Bandelan. Yang kelima, Fakih Eka Putra binti Bin Manisah, umur 6 tahun, alamat Kalibaros. Yang keenam, Damar Kurnia Ageng Bin Kumpul, umur 7 tahun, alamat Kalibaros. Yang ketujuh, Rabi Jaya Alvaro Bin Yaya, umur 7 tahun, alamat Kalibaros. Yang kedelapan, Taufikur Rohmah Bin Musiam, umur 8 tahun, alamat Kalibaros. Yang kesembilan, Randi Setia Amri Bin Siti Baiti, alamat Bandelan, umur 8 tahun. Yang ke-10, Dewi Kintan Bin Nur Alisah, umur 9 tahun, alamat Kalibaros. 12, Mutiara Agusti Vanilla, umur 9 tahun, alamat Gumelem. 13, Kirana binti Suliah, umur 12 tahun, alamat Bandelan. 14, Milasari binti Wahurib, umur 13 tahun, alamat Kalibaros. Yang ke-15, Aditya Rangga Putra bin Yati, alamat Kalibaros. 16, Arkana Putra Pasutyo bin Haryanti, umur 3 tahun, alamat Kalibaros. 17, Ahmad Lufi Ikhtiar bin Saroni. 18, Atta Hafiz Al-Farisi bin Yanto, Wanerjan Selatan. 19, Ahmad Ridwan bin Tamihim, alamat Wanerjan Selatan. 20, Reza bin Tarmina, alamat Perumahan Grand Lestari Agung Blok A. Kepada yang terhormat Pak Ustadz RW, Ketua TPK Nuhdul Ardi beserta Ketua Takmir Musola Al Muhajirin Al Ustadz Nur Hidir, dimohon berkenan untuk memberikan santunan kepada adik-adik kita ini. Thank you.
Ampunilah hati-hati kita yang kurang beruntung, masih kecil sudah kehilangan ayah andanya. Mereka rindu akan belayan kasih seorang ayahnya. Mereka rindu akan tangisan manja untuk meminta sesuatu kepada ayahnya. Namun ayah mereka telah tiada. Kepada siapa lagi mereka mengadu? Kepada siapa lagi mereka meminta belas kasihan? Inilah potret daripada anak yatim. Apabila ini terjadi pada anak-anak kita, tentunya kita tidak akan tega melihatnya. Mereka mengharap dan mereka selalu ingin memiliki seorang ayah dan ibu, namun takdir berkata lain. Mereka pada usia dini sudah kehilangan kasih sayang dari ayah atau ibunya. Dimohon kepada Jamiah Asyifa untuk bisa, dan warga KLA untuk bisa apa, ikut membelai rambut mereka, ya. Silakan maju urut, ya. Kita cari barokah. Mohon doanya adik-adik semua. Semoga bapak-bapak donatur serta warga Perumahan Grand Desa Agung ini diberi keberkahan rezekinya, diberi umur panjang, serta diberi keselamatan fid dini wal dunya wal akhirah. Amin. Berikutnya adalah bingkisan, ya, dari Ibu PKK. Wajah lugu mereka. Mereka masih kecil sudah ditinggal oleh ayahandanya. Apabila ini menimpa kepada kita, kita bisa berkata apa-apa. Semua warga bisa menyalami mereka, ya. Ayo kita sayang mereka, ya. Mereka rindu belayan kasih sayang daripada sosok seorang ayah dan bunda. Ayo Asyifa, berdiri Asyifa. Ayo kita salami bareng. Ayo bapak-bapak, ibu. Ayo kita cari ridho dan barokah dari anak yatim ini. Kita mohon doa kepada mereka. Belai rambutnya mereka, cium kening mereka. Thank you.
Monggo Bapak Ibu, kita ambil foto bersama ya. Silakan naik ke atas panggung, kita dokumentasikan kegiatan hari ini. Monggo Bapak Ibu Bu, semuanya warga Grand Lestari Agung Jamiah Asyifa, kita foto bersama. Monggo Bapak-bapak, ayo kita abadikan momen ini. Monggo ibu-ibu PKK, semua warga, kita foto bersama sebelum anak-anak yatim ini turun. Ayo monggo. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kita foto bersama, silakan. Ayo Bapak Asyifa, berdiri. Kita foto bersama. Bapak Majelis Taklim Asyifa. Monggo bapak-bapak semuanya, ayo kita foto bersama. Monggo Pak Bayu, Pak Yuda. Ayo Pak Andre, semuanya saja. Monggo ibu-ibu, kita foto bersama Bu. Monggo Ustadz, monggo Pak Ustadz. Monggo Ustadz Itir, Ustadz Rais, ayo. Langsung ke rumah Ustadz Irun ya, dikawal oleh panitia untuk ma'am ya, serta ibu-ibunya sekalian Bu, bisa ayo ma'am dulu Bu, ma'am dulu.